ILM has awarded us Star Wars Mandalorian. Mandalorian? Wow. Yes, Mandalorian. Kata Mandalorian ni apa dia? Okay, Baby Yoda. Yelah, Baby Yoda. Dah cakap apa? Okay, aku nak cakap something lah. Mandalorian adalah antara series yang aku tengok. Aku tak peduli pun pasal Mandalorian. Aku tak tahu apa nasib Baby Yoda. You just wanna know about Baby Yoda. Okay. Sebab kita orang buat Skywalker juga. Bukan tahu. Maknanya kau pun tahu yang Rey ni seorang Palpatine. Serius lah. Serius yut. Hello everyone, welcome to a brand new episode of Noise Stuff. Stuff. And hari ni kita ada guest. Yeah. Yang terbaru. Siapakah nama guest kita yang terbaru ni? Siapakah nama dia? Tahu. Siapa nama kau? Nama aku Hafiz. Orang panggil Pat. Pat. Pat Rakus. Dan siapakah Pat Rakus? Pat Rakus ialah seorang VFX artis yang pernah menjejakkan dirinya dalam filem Hollywood sebanyak 2010 di Rhythm and Fuse Malaysia. Rhythm and Fuse. Orang Malaysia buat filem Hollywood Itulah orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Sebab kita belakang tabir. Belakang tabir sebab kita pemalu kita kata. Kita buat kerja jenis ni. Kita buat kerja bukan merek kapit. Tak, kita tak jentuh. Kita buat dia cantik. Dia tak cantik pun lah gambar. Seorang Malaysia lah antara mereka yang berhempas pulas membuatkan filem Hollywood ni cantik. Ada apa orang kata blood, tears and sweat. Blood, tears and sweat. Yes, betul. Blood, tak pun blood and blood. Blood spot. Dia punya sejarah awal nak sampai ke Mandalorian Ini kita nak cerita Mandalorian sebenarnya. Boleh kan? Sebab kita nak cakap jual sikit orang Malaysia buat Mandalorian ni sebenarnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mandalorian tu Melayu sebenarnya. Nama dia Mando Harian. Mando Harian. Nama dia Din kot. Din kan. Oh, nama dia Din. Buka-buka pemandu bas kan. Boleh. Pak Din. Terima kasih. Noise Voice. So base effect, first movie aku tak movie mengarut tu. Aku lupa ada satu cerita daripada Jerman, aku tak ingat lah. Cerita Jerman, macam budak-budak. Macam budak-budak, tempat tu ada watak gajah seorang. Gajah bodoh gemuk ni. Tak, aku tak tahu tajuk pun. Aku buat kerja, aku tak tahu cerita. Kerja aku ialah mengkom. Tugas aku ialah bagi gajah tu dapat blend dalam tu. Nama gajah tu aku tulis apa. So kadang-kadang kerja kau ni kau tak tahu pun apa benda. Aku tak tahu pun cerita tu gajah buat apa. Okay. So dia orang just bagi the shot. So dia ada short description. Ni boleh belajar short description. Dia kata gajah ni tengah gelongsor daripada playground dan tiba-tiba tergolek. So animator buat semua kan. So bila tergolek tu apa yang happen? Pasti dia berderai. Dan kepala dan so on lah. So kerja aku ialah mengkom benda tu lah. Tapi aku tak tahu apa motif dia pun. Kenapa gajah tu macam tu? Aku peduli apa? Janji cantik. Janji blend real. Dan benda tu worth it apa yang dia bayar. Betul. Kita buat cerita Skyfire. Skyfire. Skyfire ni dia shoot dekat Pinewood. Johor. Johor. Okay. So cerita pasal seorang saintis gunung berapi yang tengah kaji pasal gunung berapi lah. Pelakon Cina semua. Tapi shoot kat Johor. So kita kenal bahawa Johor tu macam epic sikit. Dengan gunung ganang semua. Aku layan. Seronok lah. So itu antara kata step tu. Okay, dapat dah habis benda tu, tiba-tiba ada berita yang paling gemparkan semua orang. Ini nak cerita ni. Ni sebenarnya yang dia tunggu. Noise Voice. ILM has awarded us Star Wars Mandalorian. Mandalorian. Aku tahu Mandalorian ni apa dia. aku tahu Star Wars tapi Mandalorian aku bukannya big fan of Star Wars actually. Aku tahu sikit-sikit lah Obi-Wan, Jedi. Secara basic lah kan. Aku tak tahu Mandalorian tu apa sumpah. Aku budak MCU kan. Aku Avengers. Apa ni Stark ni? Peminat kau. Aku tak tahu sangat Mandalorian ni kaum apa. Tapi bila aku dengar Mandalorian, Star Wars. Aku tu Google. First time dalam hidup aku Google cerita aku buat. Karakter John Favreau memang aku suka. John Favreau dah memang Marvel. Memang John Favreau kan. Aku nak lah buat. Lepas tu dia kata you are in the team. Aku pun okay. Aku kata bersyukur macam tu. So Mandalorian ni ada 8 episod. Lepas je?
Aku pun tak tahu wish pun. Ha, aku beritahu kau ni. Itulah aku buat je kan. Dan sefaham aku, Base KL terlibat dengan pembuatan efek 7 daripada episod tu, tak silap aku lah. Yang betulnya 4. Tapi okay, bukannya semua dia random big shots lah. Yang studio yang buat mungkin dalam 4-5 aku tak ingat. Tapi ILM is the big one lah. Dia semua atau cara dia punya pipe, kita kena follow ILM punya kitab. So maknanya korang ILM punya kitab. Aku tak tahu apa kitab. ILM cakap okay, benda simple lah, naming convention kan. Korang tahu naming convention kan. So penyakit kita ialah Untitled 2 kan. Awal update lagi dalam jalan bangang final lagi semua tak, dia ada cara. Dia dah beritahu okay, ni dot ni apa, okay version ni semua. So benda tu kalau aku langkah sikit aku ikut lah. Kita follow semua stream, semua cantik. Itu antara benda lain lah. Kalau macam modeling, okay topologi dia, kalau close up banyak ni, jauh kita triangulate. Ni antara yang aku belajar daripada model team lah. Kita ada juga texture artist local ni. Dia nak beritahu modeling pun ada, tak silap aku. Animation pun ada. Texture artist ada kawan aku nama Hamdat lah, Hamid. Banyak ada lah aku. So aku department compositing lah. So itu benda-benda yang kita akan ambil tahu. Lepas dah dengar brief, okay apa benda Mandalorian ni, okay datanglah shot pertama aku. Shot apa tu? Stormtrooper. Stormtrooper kena tembak. Okay. Stormtrooper kena tembak. Macam-macam piu kan. Macam-macam piu-piu. Kan Star Wars banyak yang piu-piu kan. So aku ingat piu-piu ni, okay blaster kan. Bila kau cerita blaster, kau rasa blaster tu efek ke atau sebenarnya penipuan compositing sebenarnya? Kau rasa macam mana dia buat blaster tu? Adakah dia pakai 3D ke? Cuba guess. Macam mana? It's not an onset thing, right? It's not an onset thing. The laser thing. How do we do it? Do you think is a plugin? Is it a 3D thing? Plugin rasanya. It's not a plugin. Serius? It's a roto shape. Huh? Oh yeah. You know roto masking bodoh kan? Kau buatlah betul macam laser tu, bubuh blur sikit. Tapi the way how you target benda tu, itu dia compositing. I see. Sebenarnya benda simple depan mata, benda yang depan mata sebenarnya boleh buat benda tu believable. Kau tak payah fikir aku nak guna plugin dan hori ni semua. Ya Google tahu benda. Sebenarnya benda depan mata tu yang buat tu. So itu antara benda lah. Tapi bukan maksudnya bila kita ada shape tu kita tahu jadi. Dia still ada angle kan? Kena ada still. Okay, macam kau tembak, kau kena tahu dia tekan bila. Takkan tak tekan dia keluar laser. Itu namanya kau bengong sikit kan. So kena tahu dia cue. So ni antara tanggungjawab-tanggungjawab yang tak ada dalam buku yang kau kena ikut lah. Yang kata common sense. Datang dari jiwa. Mantap jiwa. Mantap. Wah, mantap. Tiba-tiba random. So, daripada jiwa kau tu, bila betul, John Favreau kata, I like this. Kau aku macam, dia cakap, I like this. Tentu dia cakap. Tak adalah. Aku asyum lah. Nampak? Shot approve. Noise voice. So ada satu scene di mana Mando pergi ke underground, dia jumpa Amara puak-puak Mando. Ya. Dia perempuan tu. Amara nama dia ada di Amara. Nama dia Khatijah. So Khatijah ni dia tukang buat demi armor lah. Baju perisai semua. So ceritakan sikit pasal api dalam cerita dekat dalam scene api biru ni. Api biru tu sebenarnya tak ada lah kan. Memang tak ada lah lama pun VFX kan. So apa yang ada dalam tu ialah hanya seketul lampu LED yang menerangkan kawasan atas tu untuk memberi sedikit cakap, sini ada api. So actor boleh react lah sana ada api, tak kena nak pegang. Itu dalam art director dia panggil to tell a story, a visual story. You kena ada lighting yang beritahu dia panas. Api ni panas apa? Panas api nirmala ke, api neraka ke, api jalan surga ke? Aku tak tahulah. So ni api biru lah, jelaga api biru. So api jelaga biru ni untuk mencairkan, aku tak ingat datang apa yang macam buat butter tu untuk buat dia punya signet kan. Tu lah menatang tu kan. So api tu korang rasa tu si Houdini effect ke ataupun sebenarnya conventional apa shooting stock footage? Cuba teka. Serius lah stock footage? Stock footage? Serius lah? Serius lah? Aku banyak tease kawan-kawan aku. Macam mana api biru tu dia buat kan? Walaupun benda yang simple macam ni, semua orang fikir Houdini lah apa benda. Tak payah complicated bang. Bukan plugin, bukan nama dia. Tak payah. Pergi bilik kau, tutup lampu, ambil peluru bangsa, tembak. Masuk dalam kau, treatment dia. So tadi apa yang kau cakap tadi, semua depan mata sebenarnya. Semua depan mata, apa yang menyenangkan tapi make it believable. And real. Believable and real. And kalau tak silap aku, ada juga scene di mana Mando, dia ada flamethrower tu. Ya. Okay, yang tu memang Houdini lah. Itu Houdini, tapi ada tak part yang menggunakan api betul ke? Ataupun itu sekadar reference? Tak silap aku, tu tak bukan usah aku, tapi tak silap aku, api dia kecil je, pendek je. Sebab nak dapatkan light reflect. The lighting dia. Ya, lighting
punya apa orang kata? Dah random dia. So okay, tapi yang memanjangkan tu tu kita punya itu effect lah. So it's exaggerated. Yeah, exactly. When you put fire, you put something yang glow, you need some light reflect kan. Approximity lighting apa panggil. Macam lighting agak-agak. So nak make it macam live lah. Noise voice. Kau ada cerita sikit pasal okay, shot yang terowong ke benda? Okay, terowong. Episode berapa tak tahu? Tak sure berapa. Okay, shot tu IG 11 dia jalan dekat terowong yang gelap berkabus. Berkabus. Green screen cahram. Walaupun kerja Hollywood ada juga green screen cahram. Because kan? dia orang kerja time shoot tu. Dia tak boleh tiba-tiba nak berkarya sangat. Kalau dah macam time dah suntuk, lantak. Terpaksa. So terpaksa tu kena push in post. In post. Keluar dia. Fix in post. Benda yang kita selalu bila dengar fix in post. So, green screen yang cahram tu tak boleh kick. So kita terpaksa lah roto. Okay. No. Shot tu berdurasi 300 frame. So kamera, tak silap aku static kamera. So the IG-11 dia walk kat situ. Dia masuk dekat kabus yang tebal. Dan dia lalu kat sini, dia hilang. It's that shot. Yes. Okay, menu tengah. Pegang. Yeah. So tu is my shot. So masa dia IG-11 masuk ke arah kanan tu, dia nak mata tu je yang nampak dalam kabus. It's not an easy task tau, simply nak glow tau. No, you need to on top of kabus, ada kabus, ada kabus, ada kabus. Then slowly fix sana, fix sini. Sampai Johan Bablah kata, I like it bro. It's not an easy, bunyi macam senang tau. Tapi aku lalu zaman yang, tapi itulah dia training ground lah. I learn, aku still guna pemahaman tu. I learn, buat. Sampailah Johan Bablah kata, alright, approve bro. I like it. Dalam shot tu juga ada torchlight kan, pasal tak? Yes, ada. So imagine belakang tu semua CG. So the serious lah. After the green screen tu semua terowong tunnel yang panjang tu CG. So how you nak make torchlight tu believable dalam tu? I do a manual road to create it back. Aduh. To make it balance. Create the ray, yes. Manual road to. Dalam manual road to. Manual road to create the apa cakap, nak dapatkan light effect tu lah. Sebab budak effect tak boleh buat semua effect. Budak komper kadang yang tolong benda tolong tu. Tolong buat. On top of effect tu. Nampak believable. Kerjasama. So benda ni orang kata communication teamwork. Macam dia kata aku tak boleh buat dalam Houdini ni. Takkan Houdini nak buat benda-benda halus ni. Komper ada capability untuk masking grade benda-benda kecil, lumaki, lumaki semua. Itu kerja akulah. Shot tu sebulan aku buat. Sebulan? 300 frame sebulan. My god. Tak apa lah, pengalaman baik. Noise voice. Bila cara kau cakap, oh tu shot aku. Aku dengar ada perasaan bangga bila kau cakap, oh tu lah shot aku. Itulah macam cerita tu. Inilah antara benda yang kau tak boleh beli kan. Ini antara benda yang tak boleh. Yes, priceless. So bila orang kata orang Malaysia tak boleh buat, apa tak boleh buat. Ni aku tunjuk depan mata yang aku boleh buat ni. Boleh. Walaupun satu shot, tapi dalam 100% Mandalorian tu, aku ada 0.1% yang aku buat dalam tu. Tapi tetap bangga lah. Satu benda nak cakap sikit kan. Sebab buat filem ni bukan 1, 2, 3 orang je kan. Ya. Kalau korang rajinkan diri, lepas tengok apa-apa filem ke series ke, kau cuba tengok nama-nama yang keluar. Bukan setakat nama aktor dan pelakon. Nama kru-kru yang terlibat, kau tengoklah berapa ramai. Ramai, so, yes. Bukan satu task yang mudah buat series ataupun filem. Hollywood memang bajet dia besar. So orang ni ada daripada Belgium, Brazil, Uganda, Somalia, semua dari Malaysia bercampur. Kita bersatu buat Mandalorian tu. Betul. It's a good thing lah. Aku dapat belajar secara majmuk lah. Noise voice. Sebagai seorang Malaysian yang bekerja dalam satu environment di mana kau kerja dengan orang dari serata dunia. Yes. Intimidated tak bekerja dengan orang dari serata dunia, bangsa yang bercampur-campur, agama yang berlainan. Intimidated tu apa? Intimidated tu apa? Takut. Aku mengaku yang memang aku ada takut sebab aku orang tempatan. Kata budak-budak lokal kan. Aku ada jiwa-jiwa kampung yang tak boleh cakap bahasa Inggeris. Itu antara fear factor yang aku lalui masa hari ni tu. Tapi sebab kata orang, kalau jiwa mu kuat, hatimu mau bila jalan tu. So aku lalu frasa tu, aku ada rasa juga macam aku cakap ke Mat Saleh tu, aku cakap benda tak faham tau. Aku sendiri tak faham aku cakap apa. Tapi Mat Saleh tu encourage aku cakap lagi. Itu yang buatkan aku rasa diorang ni tak macam team player lokal. Dia macam bukan mengutuk kau. Faham kan? Kau cakap English, kau tak tahu English. Macam lokal kan? Tengok cerita Mat Saleh benda, buat cerita apa. Tak ada, diorang tak ada langsung slang tu. Diorang kata, okay, go ahead, I give you time. Aku rasa ketiadaan mindset yang macam tu lah yang membolehkan benda macam ni jalan ke depan kan. So aku pun, itulah puncanya aku jadi macam ni. And aku punca macam, aku berani bercakap tau. Macam walaupun kerang kabut English tu kan, tapi still orang tahu point tu. What is your point? Apa yang kau cuba sampaikan? Kau cakap dengan orang daripada negara lain pun, dia orang still try to speak English kan. Yes, correct. As long as the point is
you know, brought across. Yes. Orang faham. True. Yes. So walaupun right. bunyinya terbalik macam Yoda cakap kan. Dia tak dia yang penting convey the message, convey the meaning and then output mau jalan. Output kena jalan. Kerja klien suka. Oh, kerja klien suka. So, so macam soalan kau tadi, yes, aku ada rasa takut, aku ada fear, aku ada rasa macam menggigil kat rumah, demam. Personallah aku, aku dah kampung je kan. Tapi once adalah dalam time duration tu adalah kawan-kawan yang yang elok PR dia, orang-orang daripada MDEC. Nasihat aku, sejukkan aku. Kau ada potential, teruskan lagi, jangan takut. Lama-lama aku berani. Berani aku buat lagi. Lala kena beranikan diri. Lala aku keluar YouTube sendiri. Oh, tertiba. Tertiba promote YouTube. Cek YouTube dia ni. Aku letaklah link dekat mana. Atas bawah kiri kanan. Sembang CG. Sembang CG. Okay. Okay. Iklan habis. Noise Voice. Okay, Baby Yoda. Yelah, Baby Yoda. Dah cakap macam mana? Okay, aku nak cakap something lah. Mandalorian adalah antara series yang aku tengok. Aku tak peduli pun pasal Mandalorian. No? Aku tak tahu apa nasib Baby Yoda. Just wanna know about Baby Yoda. Okay, okay. Tapi itu practical effect kan? Yes. Itu adalah sebuah animatronic kan? Animatronic yang berharga 5 juta USD. 5 juta ha? USD. 5 juta? Just for the... Benda Allah yang cute tu, yang jalan lalalala. 5 juta ringgit. But still dia ada touch up sikit lah nak bagi dia nampak best lah. Okay. So ada sedikit CG diletak. Macam telinga ni kadang rosak, kita kena repair sikit. Oh, kena repair sikit. Aku sebenarnya appreciate benda Allah tu animatronic tau. Ya. Aku rasa kalau CG mungkin akan... look a big out. Dah terpergi dalam episode 2. Ya. Dia rasa macam tiba-tiba macam gerak-gerak sangat. Cerita ni dia kena aku suka bila dia nampak lho. Macam nampak tipu tapi tak tipu tapi tak tapi tapi yes, like yes, it looks yes, a bit wonky dia nampak macam tak natural tapi comel. Itulah Star Wars. So aku tambah satu lagi. Boleh silakan. Baby Yoda. Korang tahu lepas keluar TV ya, dah keluar benda. Yes. Aku tahu setahun sebelum korang. Dia tahu setahun. So that means way before this kena tahu. So brother ni kena sign NDA lah. Yes, that's a rule. You cannot speak the spoiler. So satu benda yang aku belajar kat situ, benda ni sebenarnya yang mendisiplinkan kau. Jangan kau cerita ke siapa pasal Baby Yoda. Boleh bocor. Selama setahun kau. Dekat anak isteri pun tak boleh. Tak boleh. Kucing pun tak boleh. So aku kena simpan tukik to myself. Oh, amount of click tak apa. Amount of click okay. Okay. Dalam in house tak apalah. Cuba bayangkan kalau kau break the rule. Kau tertiba tercakap dekat member kau. Right. Member kau pula, "Ui, Baby Yoda dia dah viralkan kat seluruh dunia." Kalau orang tahu tak Mandalorian ni dia ada Baby Yoda. Ini dah macam majalah manga kan tu. Artis buat salah, semua tahu. Sama je sebenarnya kan. So, risk dia bila kau buat benda ni. Once when you breach the contract, company dapat tahu, you kena pecat satu. And then you cannot forever buat benda ni selama-lamanya. So kau kena ban dari industri. Ban for life. From the job. From itself. The job, you cannot be a compositor the rest of your life. Tapi freelance you buat lah. But when tiba-tiba aku dapat transformer, tak payah. Ada cerita betul. Tapi tak patut cerita lah. Ni takut mengganyak orang kan. Ni orang luar. So dia letak gambar tu kat nenek dia. Nenek dia suka benda tu. Sekali orang tahu, betul company kata, macam mana kau boleh cerita benda ni, benda PSC. Budak tu tak boleh bekerja lagi sampai dia. Umur still very young, 22. Kesiannya? 22? Dia sangat seronok buat cerita tu lah. Tapi cerita ni aib lah. Terlampau excited lah kan. So jadi, supervisor aku cerita benda ni kat aku berkali-kali. Sebab kau dah buat Mandalorian, kau tahu Baby Yoda, kau tahu cerita-cerita pasal kisah-kisah Sis yang berlaku dalam Skywalker tu. Sebab kita orang buat Skywalker juga. Bukan maknanya kau pun tahu yang Rey ni seorang Palpatine. Aku tahu semua benda. Dia tahu. tapi tak boleh bagi tahu. Tak boleh tahu macam kembalinya Emperor tu sebelum keluar trailer gelak ataupun aku dah tahu dia ada dah. Gelak dalam otak aku macam laki. Jadi tapi kalau kau dengan member-member kau terpaksa cakap, "Uy, aku, siapa tu?" So itu antara cara aku tolonglah benda tu nak hypekan penjualan tu. Okay. Aku kita dah benda lain. Palpatine ni sebenarnya Jedi sajalah. Wah, Yoda ni sebenarnya dia balik Jajabing tu. Jajabing. Aku main petik. Jangan cakap nama tu boleh tak? Tak boleh. Misa, aku main petik je. Lepas tu memang aku percaya. Aku bagi false statement lah. Lagi tipu lah. Itu yang percaya. Ada yang macam dengar. Tapi ujung-ujung keluar, Baby Yoda celaka. Okay. Baby Yoda. So tu disiplin. Walaupun orang yang tersayang pun tak boleh tahu. Tak boleh. Kacau hidup ni. Kita belum tahu lagi cerita apa kau nak balapan ni. Tak boleh cerita. Noise Voice. Terima kasih lah kerana sudi datang. Terima kasih jemput aku. Aku hanya orang biasa je kan. So terima kasih memang nak dengar pengalaman kau tu. Itu yang
Harapnya rakyat Malaysia dapat tahu. Ya, poin kita di sini ialah bagi tahu orang lokal ada dalam Malaysia. Orang lokal, orang Malaysia ada terlibat dalam pembikinan Mandalorian. Bukan saya seorang saja, tapi ada lagi di seluar sana. Ramai. Macam Avengers lah, ada seorang kat sana, seorang kat sini. Ada tak kata-kata, aku cakap advice ataupun nasihat lah kepada anak-anak muda yang ada apa passion ataupun minat dia nak minat nak masuk dalam industri VFX ataupun animasi. Lokal ataupun international, apa kau ada nasihat tak? Nasihat dia apa sekali, jangan jadi penakut. Jangan jadi penakut. Jangan tak nak cuba. Jangan tak nak. Jangan cuba benda yang sama. Jangan cuba benda yang sama. Cuba semua benda. Cuba semua benda. Bila sampai seru orang panggil kerja Hollywood, buat sungguh-sungguh. Jangan tunjuk yang kita tak lewat. So nak sampai ke level tu, macam aku cakap, unlearn. Jangan rasa terror. Jangan rasa terror, jangan riak. Kita bekerja berkumpulan. Macam student yang sealiran VFX animation semua ni, bila buat benda-benda macam ni, buat from scratch. Jangan guna template, jangan guna preset. Preset-preset yang ada dalam internet tu memang cantik. Kalau letak-letak, jangan mengaku kau buat. Berapa aku nak ambil kau kerja? Kau buat from scratch. Kalau kau kena buat kerja, kau buat slow-slow gigi dia semua, kaki-kaki tu. Lepas tu buktikan topologi kau. Bila kau tunjuk semua breakdown tu, baru dapat kerja. Tapi kalau kau download daripada Turbo Squid, kau Turbo Squid. Aku malas nak sebut movie apa pun kan. Aku segan lah, tapi jangan macam tu. Jangan ambil barang orang, kena jujur. Tuhan nampak walaupun kau di-hire. Sebab bila kau tahu from scratch, baru kau tahu problem solving. Sampai kat level ni nanti, kau memang kena strong lah. Sebab aku rasa walaupun kau tahu guna software ni lah, kau tahu buat tu, aku rasa antara benda yang kasih progress tu lagi cepat ialah kebolehan seseorang artis tu untuk problem solving, betul tak? Yes, problem solving tu yang dia nak sebenarnya. Macam dia tak nak dengar orang merengek. Macam katakan lah, macam mana ni tak tahu. Contohlah John Pablo kata buruk siul. Oh buruk. Kau nak kata apa? Tengah kata macam tu. Cakap apa yang kau nak, kata okay. Lepas tu John Pablo kata, boleh tak kau tukar Mandalorian ni helmet dia warna biru? Kau buat lah. Buat sungguh-sungguh. Lepas tu bila kau buat, jangan buat satu version, buatlah banyak-banyak. Tunjuk kat dia, buat sungguh-sungguh. Kau naik mana? So dari situ, sungguh-sungguh pula ni. Enak kan beri ke? So dalam kata lain, kau kena bagi lebih daripada. Lebih-lebih. Macam kau tunjuk kau ni, memang kau nak bagi. Kena belanja lebih sikit lah. Belanja betul. Lebih sikit. Lepas tu tunjukkan. Jangan berkira lah kau cakap kan. Jangan berkira sangat kan. Lepas tu step kau buat kerja tu pun unik. Bukan macam com kita ada panggil ANB com kan. Kau tampal, kau letak, kau turun hantar kan. Kau ada sulam-sulam sikit kan. Orang tengok pun, ni hasil tangan kau ni. Noise Voice. So maka dengan itu kita tamatkanlah sesi perbualan kita pada hari ini. Kita nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Hafiz. So terima kasih banyak-banyak. Yang merupakan seorang komposer daripada Base KL. Base FX KL yang sudi share pengalaman dia pada hari ini. InsyaAllah. Harap-harap ada lagi. Harap-harap boleh datang lagi ya. Boleh. Thank you guys. See you in the next episode. Ebonoid doi. Support noise. Apa? Noise stuff. Noise stuff. Subscribe. Sembang CG. Yeah. Wow. Bye-bye. Like, comment, subscribe. Macam mana korang tutup? Bye-bye. Sini lepas tu ada. Thanks for watching our show. Hope you guys like it. Do hit subscribe and like our stuff. And have a noise day.